lu kalau mau jalan ke sini ngapain lu ke sini? Nah, itu apa? Tahan. Tahan napas, jangan tarik napas di dalam, air yang masuk. Tahan napasnya. Hey, Mek. Dorong. 2 hours later. Kepala lu dengan catatan kepala lu harus tunduk, jangan begini. Kalau begini lu enggak bisa masuk ke bawah. Karena ada berat di dalam, di atas air ada berat. Itu akan makan ke bawah. Kalau di dalam air semua, lu enggak akan kelelep. Gini deh. Udah cepetan nih, udah agak jalan-jalan. Kelelep. Tolong. Kaki lu masih kaku. Lu masih begini nih. Gua udah panik tadi. Gua udah panik. Iya. Lu jangan gitu. Tapi berendam. Tapi cuma di pinggir doang. Jangan loncat. Lurus. Borong. Badan lu makanya tekuk kepala. Begini. Iya. Jajar. Jangan cuma teori, ayo. Jangan begini nih. Serba salah. Sama sama ini tadi lu alasan mau kesini iya. Sekarang gua di sini jauh banget bilangnya. Ya. Emang harus lurus lah berendam. Iya, masa lu miring-miring kan mau mati. Ya. Lurus. Itu masih loncat. Loncat. Gini nih. Terbakar. Lu mau dorong pakai satu kaki, kaki satu lagi enggak apa-apa. Oh iya gua tahu kamu. Iya gua tahu. Iya gua tahu. Gua takut kayak gitu. Enggak, gua pegang. Diam, tiduran. Iya, kita aja. Ya, lemasin badan lo. Lemasin deh. Bisa. Eh, panik. Enggak, lurusin. Udah tenang aja. Iya. Lu tahu. Kenapa bakal gua tahan di sini? Oh, di sini gua belajar, Chris. Iya. Kayak kura-kura. Anjir, kayak kura-kura. Lurus gini. Kepalanya ngambang. Kepalanya di atas. Kepalanya di atas. Nah, udah lemesin. Kepalanya masukin. Terus. Cantik kayak di bafin. Yang bergerak tunggu. Dengkulnya jangan, dengkulnya jangan. Dengkulnya lurus, dengkulnya. Kepalanya kayak, lemesin. Lu enggak ngambang. Diam. Lemesin badan lu.